Pelatih Bali United Stefano Kugura memberikan komentarnya terkait jadwal Liga 1 2022-2023. Liga 1 2022-2023 bakal dimulai pada tanggal 23 Juli mendatang. Dalam hal ini, Bali United mendapatkan kesempatan untuk memainkan laga pembuka. Rencananya, Persija Jakarta merupakan musuh pertama yang harus dihadapi Bali United. Situasi yang ada pun mengundang komentar dari Stefano Kugura Teko. Menanggapi hal tersebut, Stefano Kugura menilai banyak perubahan yang terjadi kepada Persija Jakarta. Kedatangan pelatih dan pemain baru merupakan alasannya. Bahkan Stefano menyoroti transfer pemain yang dilakukan Persija Jakarta. Sebagai informasi, Persija Jakarta sekarang dilatih oleh Thomas Doll. Sebanyak 3 pemain asing baru juga telah diperkenalkan oleh Persija Jakarta. Mereka adalah Mikael Kremcik, Hanno Bahrens, dan Andre Kudela. Sementara itu, Teko menilai satu keuntungan yang diperoleh timnya melawan Persija Jakarta. Saksikan terus berita terupdate hanya di YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok Tribun Bali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.